Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, gue akan membahas karakter Gilde Tartaglia yang seperti sudah teman-teman ketahui semua karakter Gilde ini bagaimana buildnya. Tapi di sini juga gue akan membahas masalah build artifaknya, weaponnya. Kemudian juga gue akan meng-share build yang gue miliki bagaimana, weaponnya apa, artifaknya apa, menggunakan set apa, semuanya akan gue share di sini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja mari kita mulai. Oke, untuk yang pertama, seperti biasa, gue di sini berhubung gue tidak memiliki semua weapon yang ada di game ini, di Genshin Impact ini, terutama di sini bow ya, untuk panah di sini gua tidak memiliki semua weaponnya dari bintang 4 bintang 5. Jadi gua seperti biasa gua akan buka arsip dari sini biar gua bisa memberikan sebuah rekomendasi ke teman-teman semua apa weapon-weapon build yang terbaik untuk si Tartaglia ini. Oke, yang pertama kita di sini pilih bow, kemudian dari bintang 5. Wah. Tentu saja yang pertama di sini untuk mengingatkan yang pertama di sini kan untuk di rerun Tartaglia Sicil di yang beberapa waktu lalu rekomendasi banner red up-nya itu Thundering Falls. Nah, di sini teman-teman sudah tahu stat utamanya apa, sub statnya apa, pasif pasif isi dalamnya apa, semuanya sudah teman-teman tahu. Untuk dari bintang 5 weapon yang terbaik untuk Chilli tentu Thundering Spore. Dia memiliki base attack yang tinggi, kemudian stat yang kedua itu crit damage, jadi bisa untuk meng-increase ya, menaikkan crit damage dari Chilli ini. Kemudian weapon yang kedua apa, yang kedua untuk bow yang gua rekomendasikan untuk si Shield tentunya si Skyward Harp. Kenapa Skyward Harp? Karena Skyward Harp ini memiliki base attack juga yang tinggi, kemudian stat yang keduanya itu loh, critical rate. Jadi jikalau teman-teman ini perbandingan yang terbalik sih, ini meningkatkan crit damage, ini meningkatkan crit rate. Jadi opsi untuk teman-teman yang memiliki weapon ini bisa digunakan untuk si Childe apabila teman-teman tidak memiliki Thundering Falls untuk weapon bintang 5 nya. Jadi bisa gunakan Skyward Harp dengan pasifnya itu kalau tidak salah ada peningkatan attack untuk si Tartaglia nya untuk si pengguna weapon ini. So weapon ini sangatlah bagus untuk dipakai, digunakan oleh Tartaglia. Kemudian di bintang 5 saya kira apa lagi ya, Polar Star mungkin, ataupun Amos Bow mungkin jikalau memang tidak memiliki, ataupun jika memang teman-teman semua tidak memiliki ataupun ragu tidak memiliki weapon Thundering Falls yang paling worth it di sini yang menurut gua, ataupun Skyward Harp, teman-teman bisa menggunakan weapon dari bintang 4. Apa saja weapon yang cocok untuk Tartaglia di bintang 4? Mari kita lihat. Nah, di sini jikalau memang teman-teman tidak memiliki weapon bintang 5 ya nggak apa-apa, kita main mungkin F2P kan, tapi yang nggak terlalu F2P banget lah. Yang pertama di sini ada The Fear Edition, juga bisa masuk untuk dipakai oleh Tartaglia dengan base attack, kemudian ada crit rate yang juga memiliki efeknya di sini itu semacam mengumpulkan musuh di dekat supaya menjadi satu seperti itu kan. Kemudian setelah selain Fear Edition bow ini, teman-teman juga bisa menggunakan Blackleaf yang memiliki Blacklist untuk bintang 4. Kemudian untuk terutama yang gua rekomendasikan di bintang 4 ini, yang pertama jikalau teman-teman semua memiliki ras dan ingin membuild si Childe ini sebagai DPS, ras di bintang 4 ini sangat gua rekomendasikan. Kenapa? Ras ini sangat
membantu Childe untuk meningkatkan base attack-nya lumayan tinggi, kemudian sub stat-nya itu attack. Jadi di artifact itu tinggal kita balance-kan, kita sesuaikan untuk menaikkan critical rate, kemudian elemental mastery, kemudian tentunya crit damage. Kemudian untuk player-player showcase nih. Untuk player-player showcase tentu saja bintang 4 yang paling gua rekomendasikan itu Stringless. Kenapa Stringless? Karena di sini kita lihat saja yang penting itu ya. So, Stringless di sini, Stringless yang gua miliki itu di R3. Kenapa di sini Stringless sangat worth it untuk player-player showcase yang F2V mungkin kan, yang dapatnya dari gacha iseng mungkin kan. Di sini Stringless ini memiliki best stack di level 90 itu di kisaran angka 510 best stack-nya. Kemudian dia menaikkan elemental mastery. Sangat cocok untuk si Childe karena Childe kan elemental reaction-nya itu vaporize. Dan vaporize itu diinkris melalui elemental mastery. Kemudian yang gua miliki di sini R3 tadi gua sudah menjelaskan. Untuk pasifnya itu meningkatkan 36% damage elemental skill dan elemental burst. Nah, di sini di R3, jika lo teman-teman memiliki yang R5 tentu lebih worth it untuk si Childe ini bagi player-player showcase si Childe. Kemudian tadi untuk ras, kenapa ras worth it untuk DPS si Childe? Karena di sini meningkatkan damage normal attack sebesar 40% tetapi menurunkan damage charge attack sebesar 10%. Kenapa tidak menjadi masalah? Karena kebanyakan dari player Childe ini kan tidak memainkan charge attack-nya. Kalau main charge attack itu kan orang-orang itu lebih ke ganyu. Untuk si Childe ini orang teman-teman atau semua orang rata-rata mainkan di set DPS-nya itu menggunakan elemental skill gebuk-gebuk ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk weapon di bintang 4-nya mungkin itu saja sih untuk F2P lah ya, ini didapatkan dari gacha iseng-iseng gacha, kemudian pengen berharapnya dapat karakter apa, kemudian dikasihkan ras. Dan ras gua di sini masih R1 dan Stringless-nya masih R3. Jadi sangat disayangkan jika lo itu memiliki teman-teman memiliki ras dan ataupun Stringless di R5 itu sangatlah worth it. Kemudian untuk artifaknya, untuk DPS di sini gua sangat merekomendasikan bonus setnya itu HUD plus Gladiator, dua set HUD, kemudian dua set atau tiga set berikutnya itu Gladiator. Kenapa Gladiator? Karena di sini juga Gladiator kan memiliki efek untuk meningkatkan attack sebesar 80%. Kalau nggak punya Gladiator yang bagus gimana bang? Tentu saja teman-teman bisa ganti Gladiator ini dengan si dua setnya si Menawa untuk meningkatkan attack 18% juga. Nah, yang terpenting di sini itu HOD-nya. Kenapa HOD? Karena di sini memiliki peningkatan hydro damage bonus sebesar 50%. Tentunya di sini untuk flower-nya seperti ini stat yang gua miliki. Di sini gua sekalian nge-share build yang gua miliki untuk Childe DPS. Statnya seperti ini, di plume-nya seperti ini, kemudian di jam pasirnya seperti ini, kemudian di goblet-nya seperti ini, kemudian di circlet-nya seperti ini. Teman-teman bisa pause untuk melihat substat-nya bagaimana. Kemudian jikalau teman-teman tidak ingin menggunakan opsi ini, teman-teman juga bisa menggunakan 4 HOD untuk Childe DPS, karena di sini 4 set HOD memiliki efek. Di sini kita jelaskan, setelah melancarkan elemental skill meningkatkan 30% damage normal dan charge attack selama 15 detik. Jadi ketika teman-teman menggunakan elemental skill Childe, kita itu langsung mendapatkan efek 30% damage dari normal attack dan charge attack. Ini sangat worth it untuk Childe DPS.
Kenapa gua tidak menggunakan 4 4 HUD sebagai child DPS gua? Karena ya teman-teman semua sudah tahu, gua tidak memiliki artifak HUD yang bagus, 4 set yang bagus. Jadi gua pakai opsi yang pertama tadi, opsi yang tadi, HUD Gladiator. Kemudian untuk teman-teman semua yang ingin membuild si Childe ini menjadi sub DPS ataupun support, sub DPS lah ya, bisa menggunakan HUD plus 2 nobles, HUD 2 set nobles sisanya. Karena kenapa? Karena HUD di sini memiliki stat untuk meningkatkan 20% damage elemental burst. Juga termasuk player-player showcase yang ingin tahu bagaimana damage yang dihasilkan dari childenya, ataupun teman-teman yang ingin membuild sebagai sub DPS, dua nobles sangat worth it. Contohnya seperti ini. Oke, kemudian di sini kita pakai nobles. Sini biarin HOD, di sini biarin karena gua nggak punya yang bagus. Di sini kita pakai si Nobles juga. Seperti ini. Tentu di sini crit rate yang gua miliki sangat limited. Teman-teman harus sudah tahu harus meningkatkan crit rate-nya. Jadi di sini, oh ya, gua hampir lupa. Bentar. Dengan artefak yang gua miliki tadi, yang gua ocehkan dari tadi, yang ingin gua share, sebenarnya sangat kurang bagus untuk artefaknya, untuk statnya. Tapi di sini yang gua rekomendasikan itu pilihan artefaknya. Saran rekomendasi artefak, set artefak yang bagus itu apa? Seperti 2 gladiator, 2 HOD, HOD, 2 HOD, 2 nobles, ataupun 4 HOD sekaligus. Nah, untuk stat yang gua miliki di sini seperti ini kurang lebih. Untuk attack-nya di 2200, PM-nya di 40, kemudian di crit rate-nya 28%, kemudian crit damage-nya 183%. 183% untuk shield ini sangatlah bagus, tetapi masalahnya di sini kurang bagus untuk di crit rate-nya. Di sini kurang kurang tinggi. Minimal kalau teman-teman bisa membuat sebuah artefak, memiliki sebuah artefak yang bagus, balance-kan di angka, mungkin crit damage tetap 180-an, tapi crit rate-nya itu di angka 50, 45 sampai 50% pun sudah bagus. Karena kenapa? Gua sebenarnya di sini sering menggunakan Childe dengan crit rate 28% pun sering keluar kritikalnya itu. Apalagi teman-teman yang memiliki crit rate yang lebih tinggi kan. Kemudian untuk nobles tadi statnya teman-teman sudah tahu. Untuk konstelasi, gua di sini konstelasi 0, kemudian talenta. Di sini talenta yang gua naikkan di sini sebenarnya semuanya gua naikkan kecuali yang normal tech enggak gua triple, karena kemarin gua hanya iseng menaikkan ini jadi kepalangan ke boost. Gua pikir untuk menambahkan damage dari sini, gua mengira ini harus di push juga, tapi ternyata tidak, kalau tidak salah ya. Nah, untuk di sini gua di level 9 plus di sini efek dari pasifnya meningkatkan satu level normal attack anggota party sendiri, termasuk shield di sini ditambahkan. Untuk elemental skillnya di level 10 gua triple crown. Untuk burstnya juga triple crown, dua gua kasih crown. Untuk burstnya juga gua kasih crown. Untuk hasil yang maksimal ketika mungkin gua senang showcase, jadi gua tingkatkan untuk elemental skill dan elemental burstnya. Di sini untuk tipe mail, tipe pedang, burst dari childe itu memiliki 835% untuk damage. Untuk ni moderate di mode bow itu 681%. Ini efek setelah burst itu 216%. Kemudian untuk konstelasi tadi, konstelasi ini kan teman-teman lain reviewer ataupun streamer ataupun gamer ataupun teman-teman lain yang mungkin berpikir, "Bang,
Shield itu nggak cocok dibuat DPS kalau dia masih C0. Memang benar, tapi lebih bagusnya itu di C1. Memang benar, Shield bagus di C1 karena mengurangi 20% cooldown dari elemental skillnya. Tetapi di sini gua sejauh ini gua dengan Shield di C0 juga tetap nyaman-nyaman aja memainkan Shield, nggak terlalu terbeban untuk cooldownnya lama. Atau juga gua sesuaikan dengan tim komnya, sementara cooldown si CLD gua set ke tim kom yang lain, seperti itu. Apabila di spiral-spiral habis ya mungkin terkenal lah, karena lama untuk menunggu cooldown si elemental skill, sedangkan kita di spiral habis itu mengejar waktu kan, jadi ada benarnya juga. Tapi kalau teman-teman iseng untuk membuatnya DPS dengan tim kom yang tertentu, ya bisa-bisa saja, tidak ada yang salah. Apabila teman-teman memilih konstelasi satunya, ya itu jauh lebih worth it. Di sini gua hanya menjelaskan bahwasanya CLD tanpa konstelasi satu pun bisa menjadi CLD DPS, walaupun tetap memiliki kekurangan dibanding dengan CLD konstelasi satu. Oke, untuk tim komnya di sini, untuk tim kom yang gua rekomendasikan, yang jikalau memang teman-teman memiliki untuk CLD khususnya C0, gua sering mainkan CLD itu seperti ini. Gua kasih Albedo, kemudian Bennett, kemudian si Raiden Shogun. Kenapa si Raiden Shogun untuk tim kom di sini? Karena supaya dapat memicu elemental reaction-nya itu si electro charge, dan electro charge itu memiliki tingkat yang sangat tinggi dalam mengurangi HP monster musuh, jadi sangatlah worth it. Oke, untuk gameplay dari tim kom yang gua rekomendasikan ini ada Albedo, ada Pedal, ada Shogun, kurang lebih akan seperti ini. Dan di sini gua akan menggunakan buff critical rate 20% untuk mempermudah critical yang keluar. Karena kenapa, sebagai perbandingan juga, kan teman-teman tadi sudah lihat bahwasanya critical rate gua kan kecil tuh. Jadi teman-teman, di sini gua menggunakan buff critical rate di sini bisa menjadi bahan perbandingan. Oh, dengan critical rate seperti ini di angka 48% seperti ini, critnya criticalnya bisa keluar seperti ini atau gimana gitu kan. Di sini kita langsung kita tunjukkan game, buat tunjukkan gameplaynya gimana. Kita hancurkan dulu scene-nya untuk mempermudah. Oke, scene-nya ya. Oke, gameplaynya kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk gameplay dari Shield. Kan bang, masalahnya Shield kan cooldownnya lama tuh untuk elemental skill. Ya emang bener cooldownnya lama, buktinya di sini ini gua biarkan dan gua kita coba normalkan kembali. Di sini ada 30 detik kan lah ya, 30 detik untuk cooldown. Tapi di sini kita bisa swap ke karakter lain, isi burst ataupun gunakan electrical burstnya, bisa gunakan burst magnet juga setelah nanti penuh, kemudian kita gunakan Raiden Shogun, kita isi lagi elemental skill elemental burstnya, mainkan di sini Raiden Shogunnya dengan burstnya, kemudian setelah kita main gebuk kita hit musuh, kemudian kita isi elemental burstnya. Tentu dengan kita swap kembali ke si childenya itu sudah bisa lagi untuk si elemental skill si childenya. Kurang lebih seperti itu untuk gameplaynya. Memang yang menjadi kendala untuk si C0 ini jikalau di spiral abis, atau jika teman-teman memang risih dengan si childe DPS di C0. Tapi untuk gua sih gak ada masalah untuk CLD di C0 untuk DPS-nya. Kemudian di sini gua akan sedikit showcase dengan build yang gua miliki, dengan build sub DPS yang tadi teman-teman lihat ada HOD dan dua Nobles.
akan sedikit showcase dan mari kita lihat. Dan oke, lebih kurang lebih seperti itu showcase damage yang dapat Childe gua hasilkan dari artifact dan build yang gua miliki dengan 2 HOD dan 2 Noblesse tadi. Jadi untuk kesimpulannya, Childe ini karakter yang bagus kok. Karakter yang bagus untuk menjadi DPS ataupun sub DPS jikalau memang benar di build. Ya, karena pada dasarnya semua karakter di Genshin Impact itu sangatlah bagus ketika teman-teman semua bisa membuildnya dengan baik. Toh dengan gua build dengan ya start seperti itu pun bisa menghasilkan impact seperti tadi kan? Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi mungkin itu saja dari gua. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam menyampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan gua Sultan Bintang, see you in the next video.